kepolisian sedang gencar-gencarnya ya, melakukan upaya paksa kepolisian demi menyelamatkan semua warga negara untuk ya bebas dari narkoba. Kita prihatin banyak sekali ya, banyak sekali Mabes Polri prihatin banyak. Jadi bahwa benar pada hari Minggu kemarin tanggal 3 Maret pukul 18.30 di salah satu kamar Hotel Peninsula Jakarta Barat, petugas kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna narkoba di salah satu kamar. Diberikan mapping, surveillance, dan lain-lain sesuai dengan strategi yang ada pada kami. Petugas berhasil menggerebek dan melakukan upaya paksa kepolisian berbentuk penangkapan dan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang diduga barang bukti. Benar bahwa yang berada di kamar tersebut adalah saudara AA. Ya, saudara AA. Beberapa yang diduga barang bukti, ya, yang diduga seperangkat alat untuk menggunakan narkoba sudah kami sita pemeriksaan. Ya, sedang di dalam pemeriksaan dan pendalaman berikut saksi-saksi. Ya, kami sudah juga melakukan tes urin terhadap saudara A dan positif ya, mengandung metamfetamin atau jenis narkoba yang biasa disebut sabu.